tonton terus videonya Kalong 57 Gaspol Gaspol Gaspol. Rata-rata kenceng. Tetap semangat Suman Suman selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke. Malam ini kita masih lembur lagi ya. Nah, untuk malam ini kita mau coba tes apa sih mesin papas noken as ya, yang beberapa hari yang lalu udah coba kita rakit. Nah, sekarang malam ini mau coba kita tes ya seperti apa hasilnya. Oke, silahkan simak terus video ini sampai selesai ya. Mudah-mudahan apa yang saya share selalu bermanfaat buat dulur-dulur biker dimanapun berada. Ya, untuk bahan simulasi ya atau percobaan ini saya gunakan noken as punya GL ya, GL Mega Pro sama ya, ataupun Tiger, nggak beda-beda jauh. Nah, ini noken as masih standar ya, cuma ini kemarin coba saya gerinda ya. Sebenarnya kalau lebih bagus mungkin kalau dibubut hasilnya akan lebih rapi ya, karena ini buat bahan percobaan aja dulu ya. Nah, ini coba nanti kita pangkas dulu yang untuk clap innya ya. Nah, ini coba kita ukur untuk pinggangnya berapa ya. Nah, ini pinggangnya 26, terus tingginya 26, tingginya 31 ya. Nah, jadi kalau kita ambil secara simpel aja ya, nggak usah pakai rumus atau segala macam, kita tinggal tinggi pinggang ini dikurang apa, tingginya noken as dikurangin pinggang ya, 36 dikurangin 26, jadi sekitar 5 mili ya buka tutupnya. Nah, ini coba nanti saya pakai saya papas pas sisi bukanya, kemudian pas sisi tutupnya. Ini kemarin sebenarnya udah coba saya tandain ya, nanti kita papas dari sini ya. Nah, dari sini ke bawah untuk yang intake bukanya ya, kemudian yang untuk intake tutupnya dari sini. Nah, ini yang kita tandain, ini kita pangkas ya. Mili-mili, kita
Oke ya, ini kurang lebih hasilnya seperti ini ya, tinggal sedikit merapikan aja ya. Karena memang intinya ini buat ngetes alatnya ya. Nah, coba kita ukur secara nggak langsung, kalau kita lihat profilannya udah bagus. Oke ya, ini 23, tingginya 31, 23, 31, berarti berapa? 31 dikurang 23 sih sekitar 8 mili ya liftnya jadinya ya. Nah, karena kita sederhana dulu, nggak usah pakai busur derajat ya, yang kita pertimbangkan itu liftnya dulu ya, atau tinggi angkat klepnya. Kemudian yang innya 31 ini juga 23 ya, juga 23, jadi sekitar 8 mili juga ya. Nah, ini profilnya seperti ini ya, kenapa ini dibikin rata seperti ini, kemudian sini ada garis seolah kayak tarik garis lurus ya. Kalau yang ini tarik garis lurus dari sekitar sini ke bawah, kemudian yang tutupnya ini kurang lebih dari sini ya. Nah, begitu pula yang intake-nya ya, intake-nya dari sini ke bawah, karena kita nyari lift yang lumayan tinggi ya. Karena kita untuk apa ya, biar akselerasi awalnya lebih mantap ya, ini kurang lebih seperti ini. Oke, terima kasih sudah simak video ini ya, semoga apa yang saya share selalu bermanfaat. Nah, mudah-mudahan bermanfaat dunia akhirat. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.